wabarakatuh. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fatia Mandarifani dari kelas 12 IPA 3. Hak menurut John Locke, hak adalah individu yang sesuai dengan kodratnya merupakan makhluk yang bebas dan setara manusia memiliki hak kodrat yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban seseorang dalam menjalankan sesuatu sebagaimana mestinya dari pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neng Krisnawati, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu penculikan dan penghilangan sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa, yang pelakunya antara lain adalah tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neng Krisnawati, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu penculikan dan penghilangan sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan secara paksa, yang pelakunya antara lain adalah tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Rusensa dari kelas 1244. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibayarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu. Tidak dapat oleh pihak lain, manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia, kelas 10 IPS 5. Jawabannya menurut saya adanya suatu kesalahpahaman suatu kelompok atau karena adanya provokasi yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk mengadu domba masyarakat, dan semua itu disebabkan karena adanya diskriminasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau agama, dan itu adalah pemicu adanya konflik seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya Yasyustika dari kelas 11 IPS 5 akan menjawab pertanyaan PKN nomor 1. Apa teori HAM yang dianut di Indonesia? Ia berpendapat bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep HAM individualistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lena Yulian dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa teori HAM yang dianut Indonesia, yaitu individualistis. Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme, 2 makrisme, dan 3 integralistis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmarina Putri Syam dari kelas 12 MIPA 3. Hak dalam sila ke-1, hak memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak beribadah dengan aman tanpa ada gangguan, hak menghargai umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, kewajiban menghormati umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengemukakan pendapat tentang masalah adu domba masyarakat. 1. Kendalikan emosi kita, karena tidak bagus jika dilayani dengan emosi. Jika kita ingin berbicara, maka jaga ucapan kita. Dan yang terakhir, nasihati dengan baik-baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Ulewati dari kelas 10 IPS 6. Saya akan menjawab tugas dari PPKN. 1.
Pasal 28B, hak warga negara untuk tumbuh dan berkembang. 2. Pasal 28C, hak warga negara untuk mengembangkan diri. 3. Pasal 28F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Andrianti Nugraini dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, janganlah kita semua saling mengadu dombakan satu sama lain, entah itu dari agama, warna kulit, dan pendapat. Karena kita semua pasti ada perbedaan dan mereka punya prinsip masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZI adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk upaya pemerintah dalam menegakkan HAM bagi warga Indonesia yaitu 1. Penegakan melalui undang-undang. 2. Pembentukan komisi nasional. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM dan penegakan melalui proses pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Padaharaman, saya dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, hak yang didapat dari sila tersebut adalah hak untuk dihargai dan hak untuk dihormati. Lalu kewajiban dari sila ketiga, kewajiban menjaga persatuan, kewajiban mencintai tanah air, dan kewajiban untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Rahmawati, kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan apa itu hak. Hak menurut Sri Jandi merupakan suatu normatif yang berfungsi pedoman berperilaku melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat saya. Yang kedua, pengertian kewajiban menurut pendapat dari Profesor Dr. Notena Goro, suatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nama saya Risa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Saya akan mengemukakan pendapat tentang cara yang paling mudah untuk dapat memecahkan atau menggagalkan adu domba, yaitu membina persatuan antar sesama. Kita harus usahakan jangan karena beda agama, beda warna kulit dan sebagainya, kita sampai bisa diadu domba. Kita harus bersatu agar negara kita makin tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Sepiani dari kelas 10 IPS 4. Menurut saya, seharusnya para pejabat tidak melakukan perbuatan seperti itu, karena itu tidak mencerminkan nilai moral dari Pancasila, dan seharusnya para pejabat harus bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam dirinya masing-masing, agar lebih bisa menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Gustiana Putra dari kelas 11 IPS 5. Apa saja upaya penegakan HAM di Indonesia? 1. Hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi hukum. 4. Hak asasi ekonomi. 5. Hak asasi peradilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rilika dari kelas 11 IPS 3. Upaya penegakan HAM di Indonesia, yang pertama membentuk komisi HAM, yang kedua membentuk instrumen HAM, yang ketiga membentuk komisi perlindungan anak, dan yang keempat membentuk komisi anti kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Gustiana Putra dari kelas 11 IPS 5. Apa, sebutkan ciri dari demokrasi. Adanya keterlibatan warga negara, adanya kesamaan hak bagi seluruh warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kri, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Berbagai definisi tentang HAM memiliki penekanan aspek yang berbeda, namun pada dasarnya adalah satu sama, yaitu bersifat kodrat, dimiliki oleh semua orang, berlaku dimanapun dan kapanpun. Beberapa pengertian mengenai HAM diantaranya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Rani Saraswati dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah, setuju dan tidak setuju. Setuju dalam hal bisa berkumpul bersama keluarga dan menghambat penyebaran COVID-19. Masalah tidak setuju, tugas lebih banyak dari biasanya dan banyak tugas yang tidak dimengerti. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.